Maaf kalau Lina di sini ngomong emosi. Karena Lina pernah terjun langsung Pak ke lapangan. Masih ada rekan Lina yang digaji 150 ribu. Dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah 45 menit tidak bisa menggunakan sepeda atau motor atau mobil. Bayangkan kalau hujan, Pak. Dan itu Lina bikin semi dokumenter biar jadi bahan untuk para pemangku kebijakan melihat di lapangan seperti apa. Jangankan beras yang ditanggung negara, kami sakit pun negara tidak akan tahu, Pak. Baru-baru ini statement Mas Nadiem, maaf karena kami di Dinas Pendidikan, kami pendidik. Maaf Mas Nadiem. Statement Mas Nadiem membuat polemik baru di antara kami semua. Kalau memang dana untuk penggajian P3K seperti yang Mas Nadiem omongkan, tolong pisahkan DAU yang turun ke kabupaten atau kota, dibedakan Pak amplopnya, dicat, ditulis ini untuk pendanaan P3K. Kami bukan boneka, Pak. Kami bukan boneka yang bisa digonjang-ganjing. Sampai saya mikir, kita di daerah dengan gaji 450 ribu per bulan, dan itu pun hanya dibayar 4 bulan sekali, mendapatkan angin segar. Apa yang dikatakan oleh para menteri merupakan angin segar bagi kami. Tetapi pada kenyataannya, tatkala kami mendatangi DPRD provinsi, mendatangi DPRD kabupaten, antara legislatif dan eksekutif kami datangi, Pak. Mereka berbicara tidak ada ketentuan yang pas dari pernyataan Mas Menteri. Saya tegaskan sekali lagi, kalau memang dananya dari DAU, tolong dipisahkan. Supaya pihak kabupaten kota jelas, ini amanah untuk para guru. Maaf, kalau Lina di sini ngomong emosi. Karena Lina pernah terjun langsung Pak ke lapangan. Masih ada rekan Lina yang digaji 150 ribu. Dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah 45 menit tidak bisa menggunakan sepeda atau motor atau mobil. Bayangkan kalau hujan, Pak. Dan itu Lina bikin semi dokumenter biar jadi bahan untuk para pemangku kebijakan melihat di lapangan seperti apa. Jangankan beras yang ditanggung negara, kami sakit pun negara tidak akan tahu, Pak. Kami honorer, kami mengabdi, ijazah kami S1, tapi nasib kami lebih rendah dari seorang kuli pasar.